Guys, 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 kalian tahu nggak? Ada berita penting tahu. Channel Dafuk boom. Yaitu animator yang membuat animasi Skibidi to Toilet. Dia udah mengupload episode ke 33, guys. Nonton gak nih? Nonton gak nih? Tapi sebelum kita nonton, klik dulu like dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe juga dan klik loncengnya biar gak ketinggalan kalau ada video-video baru berikutnya. Opening dulu cuy. Nah, di sini guys, kalian tahu nggak? Di episode kemarin, para Skibidi Toilet dibantai habis-habisan sama satu orang, yaitu Titan Speakerman. Tuh, dia baru datang aja udah bisa mengalahkan semua Skibidi Toilet. Opoy banget dia guys. Sekali tampol kalah nggak tuh. Tuh, lihat betapa OP-nya dia. Tapi datang ilmuwan dari Skibidi Toilet. Dia membuat senjata untuk mengalahkan mereka semua. Ini salah satunya. Nah, kita panggil dia Skibidi Flash karena kecepatannya sangat cepat guys tuh. Sampai gak kelihatan loh. Oh shit man. Wesh. Saking cepatnya gak ada yang bisa melawannya. Loh tuh lihat tuh. Semuanya gak bisa lari darinya. Kebantai semua. Serem kali yang ini. Lalu di episode selanjutnya, di sini guys, di sini ilmunya datang. Nah ini nih tuh jelek banget, mana botak lagi. Aduh, dia melakukan sesuatu tuh. Kira-kira apa? Ada Skibidi kecil dan dia mengendalikan kameramen. Dia jadi melawan temennya sendiri tuh. Tuh, di sini dia udah dikendaliin. Astaga, dibokong. Guys, kawat guys. Semua kameramen dikendalikan. Kita harus apa ini? Ya, yang benar kita adalah iya, jalan satu-satunya adalah memanggil Speakerman. Dia satu-satunya yang bisa melawan guys. Tapi guys, kalian lihat di sini. Kalian lihat ya, jangan berkedip. Tuh, di atas gedung ada sang ilmuwan. Apa itu tadi? Nah, di sini guys. Di sini Speakerman dikendalikan ilmuwan. Tuh, dia malah menyerang temennya sendiri. Gak ngotak. Astaga, boy. Padahal Speakerman yang satu-satunya bisa melawan Skibidi Toilet, tapi dia dikendalikan juga. Gimana nih guys? Lanjut gak? Sebelum lanjut, kalian klik dulu subscribe di bawah ini. Subscribe. Gak bisa guys, ini udah gak ada yang bisa ngelawan lagi nih. Soalnya Speakerman ini udah yang paling OP. Siapa lagi guys yang bisa melawan nih? Kameramen kalah, CCTV man kalah. Siapa lagi? Apakah ini waktunya untuk memanggil Saitama? Nah, ini episode baru yang ku maksud tadi. Kita lihat gimana kelanjutannya. Apakah Skibidi Toilet benar-benar menang atau tidak? Wih, aduh buset tuh. Aduh, mereka menyerang kota bersama-sama tuh. Ini Presiden Toilet paling ngeselin sumpah, gak kalah-kalah dari kemarin. Apalagi nih? Apalagi itu? Astaga. Sekarang ada Skibidi Toilet punya kaki sama tangan. Ngeri boy, ngeri. Gak bohong aku.
Apa-apa? Lulu. Eh, pusat. Apakah ini senjata yang dibuat oleh ilmuwan segipit di toilet, guys? Sepertinya iya. Ini salah satu senjata terkuatnya ini. Nah, di episode 33 ini, Speakerman masih dikendalikan. Tapi ada kameramen yang masih selamat tuh. Nih, 1, 2, 3. Masih ada mereka yang belum dikendalikan. Mereka mau apa nih? Tapi sayangnya mereka di bom. OP banget sih di toilet. Bentar, tadi itu kantor YouTube kah? Kantor YouTube dong. Bang, kita semua digaji YouTube loh. Janganlah, jangan kantornya dibakar juga. Dan kita dibayar siapa? Jangan bang. Alah sih ya boy. Udah, gak gajian para YouTuber guys. Soalnya gedungnya udah dibakar sama dia. Nah guys, aku menemukan sebuah video rahasia di channel YouTube dia. Ini kemungkinan adalah asal-usul dari Skibidi Toilet. Kita tonton dulu. Tuh. Anjay. Aduh. Jadi guys, kemungkinan dialah sang Skibidi Toilet. Ini adalah dia waktu jadi manusia, belum menjadi Skibidi Toilet. Wajah dan suaranya mirip guys. Kalian percaya nggak? Aku sih nggak. Wah. Tuh, kita lihat sekali lagi. Wajahnya, bentuk mukanya, suaranya pun sama. Ini benar-benar Skibidi Toilet guys. Jangan-jangan dia yang membuat Skibidi Toilet untuk menginvasi bumi. Anjir, ngeri kali. Mukanya bisa muter-muter. Lalu di sini ada muka orang di toilet. Jangan-jangan ini ti. Nah, ini nih pasti cara membuat segi di toilet. Ini prosesnya, guys. Nah, ini orang yang tadi. Ini orang yang tadi, guys. Apa? Gimana? Tunjukin ke kita cara membuat segi toilet. Tunjukin. Wah. Mau kemana nih? Waduh, buset. Ngapain lu, Bang? Ngapain, Bang? Bang. Aduh. Kok bisa-bisanya lu gitu, Bang? Terbang lagi. Minimal terbang pakai pesawat lah, jangan pakai toilet. Oh, guys, aku tahu. Mungkin dia adalah temannya Skibidi Toilet yang tadi. Kalian ingat gak episode di mana ada Skibidi Toilet DJ? Nah, pasti ini orangnya nih. Ini dia waktu pas jadi manusia. Sangat menarik. Dilihat di sini sih udah cocok banget. Dia sebagai DJ Skibidi Toilet. Tuh. Nge-DJ sambil terbang lagi. Nipan, tu. Nipan, ajojo. Anjir. Lalu di tengah kota ada apa nih? Waduh. Apaan tuh? Lulu. Kok? Bentar. Kok mirip seseorang ya? Guys. Bentar. Ini tuh mirip Just No Limit. Guys, ada Skibidi Toilet Just No Limit. Tuh, sama-sama hijau, terus botak. Terus di bawahnya ada bocil-bocil yang ngikutin. Bocil ML pasti. Sangat polos ya mukanya. Nah, ini tuh bocil ML yang lagi low streak 9 kali. Makanya serem mukanya. Yeah.